Bila kita tengok visual Kids Go tadi, anak-anak ni memang lasak, memang suka cuba benda-benda baru. Kalau kita cakap jangan pun, dia nak juga sebab sifat ingin tahu tu membuat-buat dalam diri mereka. Tapi aspek keselamatan itu dari, yalah, sepanjang masa perlu kita tekankan kepada mereka. Dan tapi bila Ivan sebut tentang masakan tadi, kadang-kadang budak-budak ni nak juga ke dapur. Tak payah, nanti terbakarlah, nanti apalah, meletup apa semua. Jadi bagaimana mindset ni ataupun cara pemikiran ni boleh kita tukar supaya anak-anak ni tahu tentang aspek keselamatan dekat rumah? Ada juga yang berkongsi tip dengan saya sebelum ni. Kalau kanak-kanak tu, kalau kita sebut jangan lari, dia ingat perkataan yang belakang je. Lari, yang jangan tu dia macam tak boleh nak ingat. Nanti jatuh. Jangan pergi je. Baik, di depan kami ini, saya sebenarnya selalu bersemangat untuk berkongsikan dengan anda tentang alat-alatan penting di rumah ini. Perlu ada pengesan asap, smoke detector. Okey, betul. Pengosokan yang bomba kata betul. Okay. Kita ada fire blanket ataupun selimut api. Kita juga ada pemadam api, satu saiz yang besar dan satu lagi untuk saiz yang boleh digunakan oleh kanak-kanak. Jadi pagi ini di studio, berbangga sekali dapat kita berbicara dengan penguasa kanan bomba satu, Abdul Khair Osman, dari bahagian keselamatan dan kebakaran, ibu pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, juga penguasa kanan bomba dua, Amram Jaya, juga dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tuan berdua bawakan alat-alat penting ini di rumah. Sayang sekali ada juga setakat ini di rumah yang tidak ada pengesan asap. Ya, betul. Apakah sukar untuk memasang ataupun walaupun rumah itu dah siap, boleh dipasangkan secara asing? Bagaimana, Tuan? Okey. Sebenarnya kalau kita nak cakap pasal alat pemadam api ni ataupun smoke detector ni adalah paling mudah sekali kita nak pasang. Dia masalah sekarang ni soal kesedaran. Macam masyarakat Malaysia ni lebih kepada apabila belum kena, Belum pernah terjadi masuk, maka dia rasa dia rasa senang. Jadi bagi saya lah, kalau nak bercakap pasal smoke detector ni, mudah aje. Kita pasang bateri, kita plug in di tempat-tempat yang tertentu, poin-poin dia. Dia boleh dilekatkan saja. Ya, betul. And hanya beroperasi dengan bateri. Ya, betul. Sebelum itu kita nak ajak penonton untuk sama-sama dalam perbincangan kita pagi ini. Mungkin yang ada kemusykilan nak bertanya bersama-sama dengan kita, boleh ajukan soalan taliannya 0322828578, 0322828579. Bukan senang kita nak bawakan penguasa kanan bomba ke studio ni. Cakap pasal kebakaran, saya ingat apa yang berlaku pada awal Februari di USJ. Cukup menyayat hati. Betul. Empat beranak yang lemas, terhidup asap dan juga rentung, dan ada jiran-jiran yang bercerita mengatakan meminta tolong tapi mangsa tidak dapat keluar menyelamatkan diri. Mungkin kejadian itu yang cukup tragis, menyayat hati itu, boleh dielakkan kalau kita ada kesedaran yang disebutkan. Betul. Okey, secara keseluruhannya sebenarnya bila kita bercakap di dalam rumah ni, kita kena faham konsep keselamatan di dalam rumah. Masyarakat hari ini dia lebih kepada keselamatan di luar daripada keselamatan di dalam. Kalau kita tengok, dia mangga lah sana sini, dia lock sana sini. Kemudian dia kata dia takut orang pencuri masuk dalam. Tetapi hakikat yang berlaku sebenarnya, risiko di dalam rumah pun ada. Bila bercakap pasal dalam rumah ni, konsep yang ekoran daripada beberapa tragedi yang lepas tu dia berkaitan dengan soal pelepasan diri. Bercakap pasal pelepasan diri ni, dia banyak faktor lah. Pelepasan diri, apabila kita nak berlaku je kecemasan, kita tengok bila asap tu, kita nak kena keluar dalam keadaan yang segera. Kadang-kadang tempat pintu keluar tu terlalu banyak sangat mangga, menyebabkan kita lupa kita letak kunci dekat mana. Dalam keadaan panas, nak pegang besi tu pun dah panas. Betul. Jadi dari segi keselamatan ataupun persediaan, setiap rumah secara ideal ni sepatutnya ada berapa alat ni, Tuan? Terima kasih. Secara ideal, saya syorkan pihak jabatan memang selalu membuat, kita buat ceramah-ceramah kesedaran awam, dan kita syorkan kalau satu rumah biasanya dua unit alat pemadam api. Satu mungkin diletak di bahagian pintu keluar dan tingkat atas satu lagi. Mahal ke alat pemadam api ni? Lingkungan harga mengikut lingkungan dalam RM50. Top up lagi mahal. Sebab pasal harga, sebab orang kita lebih sanggup melabur untuk hiaskan rumah dengan perabot, nak pasang wifi kat rumah, macam-macam kelengkapan dalam rumah. Tapi mereka abaikan kos untuk keselamatan diri. Sebab kesedaran itu sebenarnya. Betul, kesedaran. Dan berapa lama perlu digantikan? Adakah tarikh luput untuk setiap tong? Kalau ada berapa tahun pakai, kemudian perlu tukar? Alat pemadam api biasa kena servis setiap tahun lah.
Kita syorkan memang setiap tahun, kalau ikut standard Malaysia memang setiap tahun kena sebis. Dan tarikh lupuk dia, jangka hayat satu tabung ni adalah 10 tahun. Okey, untuk selenggara kita boleh hantar ke balai bom pula atau macam mana? Itu kalau selenggara ni, selenggara ni kita ada kontraktor ataupun yang berdaftar dengan kita. Jadi maksudnya dari sini tak akan berlakulah apa-apa isu berkaitan dengan kualiti ataupun penipuan. Jadi yang semua kontraktor ni berdaftar dengan Jabatan Bomba. Jadi kumdata ni kita syorkan pergi kepada ni untuk kita buat servis. So, tidak semua kontraktor boleh servis lah. Hanya yang berdaftar yang kita dah iktiraf saja boleh servis. Selenggara juga melibatkan kos. Biasanya dalam RM40 lah. Macam kita servis aircon lah. Kita akan keluar balik, top up balik. Supaya ini dalam keadaan baik, apabila kita nak gunakan itu masih lagi boleh digunakan. Kerana selalunya kita letak kat rumah tapi lupa tarikh luputnya dan sebagainya. Ada kat rumah tapi rupanya dah kosong. Mungkin ada yang mungkin ketawa kalau dengar cadangan sebegini yang buat ekstrimnya, Liha. Buat latihan fire drill kat rumah, tuan. Betul. Sebenarnya betul, bila kita cakap pasal dekat fire drill ni, orang kata kenapa kita dekat pejabat kita duduk sibuk, kita selalu kita tekankan fire drill ke ketua jabatan ataupun bos kata kena buat fire drill, kena buat fire drill. Tetapi kadang-kadang kita tak aplikasi benda kat rumah. Sebenarnya kat rumah ni penting, sangat penting. Kita kena ada plan kontingensi, plan tindakan kecemasan. Maksudnya bila cakap plan tindakan macam, kena libatkan semua isi rumah. Lepas tu kita kena terangkan kepada dia apa dia punya alternatif kalau berlaku, inilah tindakan dia. Lepas tu punca contohnya ayah, fungsi ayah. Contohnya kalau berlaku kebakaran, dia pergi padam api. Fungsi ibu, telefon dalian kecemasan. Fungsi kakak, selamatkan kalau ada OKU ke anak-anaknya tu, dia boleh. Jadi masing-masing ada fungsi. Kena terapkan pada kanak-kanak khususnya. Tapi kena efektif. Kita ada pemanggil. Saya. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa di talian? Ya, selamat pagi. Hello. Ya, teruskan. Michael, okay. Dari Sabah. Selamat pagi dengan pengacara dan pegawai bomba. Selamat pagi. Ya, teruskan. Mungkin ada soalan. Saya nak tanya ni. Sekarang ni kalau dalam keadaan dalam satu tempat, di dalam keadaan pejabat tu, adakah kita boleh guna tu ABC tu maksudnya? Boleh tak? Hello? Ya. ABC, alat pemadam api. Okey. Dalam satu pejabat tu, adakah dia boleh penuh untuk menyelamatkan bangsa dan api tersebut? Okey, baik, terima kasih. Sebab dalam pejabat ni dia ruangnya sangat kecil. Dan bila api itu merebak dengan besar, adakah alat ABC itu boleh menampung untuk memadamkan api tersebut? Okey, kekhawatiran itu. Terima kasih ya, Michael. Terima kasih. Terima kasih, Cik Michael. So, kalau kita nak bercakap pasal keperluan alat pemadam api di dalam pejabat, boleh tak dia digunakan di dalam pejabat? Betul. Alat pemadam api ini merupakan alat bantu mula ataupun permulaan berlakunya kebakaran. Kalau kita nak bercakap ABC powder yang ditanya oleh Cik Michael tadi, ABC ini adalah kategori api. A itu adalah kertas macam tu. B itu adalah contohnya minyak, cair. C itu adalah alat elektrik. So memang sesuai digunakan di pejabat. Memang kita show pun juga dipasang di rumah. Jadi kalau sekiranya, contohnya kalau api itu semakin besar, kita kena nilai lah. Kalau dikata dalam sebagian, dan kita tak boleh sebab ini adalah bantu mula. Dia permulaan saja. Dia berfungsi dalam 15 second ataupun 12 second saja. Dia boleh keluarkan tu. Jadi kalau dah tak boleh tu, kita tinggalkan dan kita keluar lah. Tuan Umran, ada juga pernah kita dengarkan waktu lebaran dahulu, seorang wanita yang memang bisnesnya membuat kuih, malangnya satu rumah semua rentung sebab ketua tersebut mempunyai masalah. Kalau di dapur, keselamatan ni bagaimana untuk mengelakkan ataupun menangani situasi kebakaran tu? Okay, kalau kebakaran di dapur, biasanya kita syorkan kepada penghuni menyediakan fire blanket lah. Dan juga menyediakan alat menghadapi mudah alih yang jenis type ABC ni lah. So dia sesuai untuk api yang terpejal, macam tu akhir cakap tadi. Api yang terpejal untuk kayu ataupun kain dengan cecair, minyak ataupun percikan elektrik lah. So dia boleh padamkan. So untuk di dapur memang kita sangat-sangat galakkan dah. Kena ada alat pemadam api yang jenis fire blanket ataupun alat pemadam api ABC lah. Sebelum kita tanya soalan seterusnya, pemanggil kita di talian. Panas talian hari ini. Hello, selamat pagi. Okey. Ya, silakan soalannya. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Teruskan, Cik Kamaruzaman dari Kedah. Ya, silakan. Okey, Kamaruzaman bin Awang dari Alustar Kedah.
Begini ya, Cik. Saya kira untuk langkah-langkah mencegah kebakaran ini perlu daripada organisasi dan di rumah. Tetapi rata-rata rumah ni saya pun pelik. Kerajaan pun tak pandang berapa risikonya rumah ni boleh terbakar. Kalau sesiapa yang beli rumah baru, rumah terrace house, perlu diadakan alat mencegah kebakaran seperti alat pemadam api. Jenis ABC ataupun CO2. Ini bila dah terbakar baru nak ingat nak beli alat api. Sepatutnya sebelum terbakar pra persediaan mesti ada. Baik. Terima kasih Encik. Tapi benda ni dah dulu dah highlight dah. Sampai sekarang 8 tahun pun tak ada. Baik. Sama juga dengan kenderaan kita. Sepatutnya ada alat api yang kecil. Ya. Sebab alat api ini cukup penting untuk padam api peringkat awal. Betul. Namun demikian, orang beli rumah sampai 100,000 tapi alat pemadam api tak boleh beli. Okey, minta penjelasan dan huraian je. Baik, terima kasih. Itu tapi aspek pencegahannya. Ya, tapi nak tak marah kerajaan tak boleh juga. Yang beli rumahnya orang bukan kerajaan. Ya, okey. Sebenarnya kita pun dah ke arah itu di mana dalam undang-undang kecil bangunan seragam pindaan 2012 yang mana negeri Selangor dan negeri Selangor dan Terengganu dah gezet. Jadi dalam pindaan 2012 telah mensyaratkan bahawa rumah kediaman ini perlu ada alat pendapi dan juga smoke detector self-contained sepertinya. Disediakan oleh pihak pemaju. Ya, disediakan oleh pihak pemaju. Itu dah ke arah langkah-langkah tu memang kita dah ada. Cuma sekarang ni kita kena enforce ataupun kerajaan ni kena gazetkan lah pindaan 2012 tu. Perbincangan kita juga nak berikan penekanan kepada didikan kepada anak-anak ini yang penting. Soalnya kanak-kanak mungkin ialah daripada yang kecil untuk mereka sekurang-kurangnya tahu apabila berlaku kecemasannya, apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak ini. Jadi didikan itu perlu datang daripada ibu bapa, perlu diberikan. Yang di sekolah bagaimana tuan? Di sekolah Bomba sekarang ini kita memang kerjasama dari dulu lagi. Di sekolah kita start, sebenarnya kita start dari peringkat umur tadika lagi. Banyak Bomba kita telah buat kelab 3K di sekolah tadika, iaitu kelab keselamatan kebakaran. Kalau tuan-tuan pernah tengok di sekolah tadika, biasa kalau dia join kelab 3K kita akan bekerjasama, dia akan dapat uniform semua. So kita terapkan ilmu-ilmu kebombaan yang basic-basic dari awal lagi. Yang awal lagi kita dah di peringkat sekolah kita ada lencana api dan kadet bomba di sekolah menengah. Jadi kita dah terapkan. Tank ini adalah seberat 1 kilogram. Yeah. Ini adalah untuk kanak-kanak. Dia tidak spesifik kepada kanak-kanak tapi sesuai untuk kanak-kanak lah. Sebab contohnya kalau berlaku je apa-apa, jadi kalau kanak-kanak tu macam contoh saya di rumah kebakaran kecil tempoh hari tu, anak saya ambil alat benda api dan beri pada saya untuk saya padamkan. Jadi kesedaran tu dah ada. Jadi mudah untuk dia bawa dan sesuai. Jadi dia jadi satu yang biasa. Ya, dia satu habit kepada dia. Tapi saya takut juga kalau kanak-kanak anggap benda ni sebagai permainan, dia macam dia nak cuba. Macam mana? Kalau kita ibu bapa dia nak simpan benda ni, satu dia memikirkan tempat yang senang untuk kanak-kanak tu mungkin boleh dapatkan. Satu lagi dia kena fikir, dia takut kalau tak ada di rumah, budak-budak ni macam, kita cubalah. Macam mana? Sebab tu macam saya sebutkan tadi, memang kita bagi penanganan, kita bagi asas berkenaan dengan alat-alat yang do and don't lah. Yang kita dah terapkan di peringkat awal. Contohnya kalau lighter kita tak boleh main. So benda ni semua kita tak boleh nak main, kecemasan saja. Bila perlu kita perlu gunakan dia. Mengikut pengalaman dan pemerhatian dari segi inspeksi ataupun pemeriksaan tuan, ya, apa antara benda-benda di rumah yang boleh memberi bahaya kepada anak-anak yang kadang-kadang ibu bapa sendiri bukan tak terlepas pandang? Apa antaranya? Plak dinding dan sebagainya. Plak, contohnya plak, plak yang disambung-sambung. Contohnya kadang-kadang anak dia nak main game, jadi dia sambung. Kadang-kadang kita pun tak pasti ke dia. Yang penting dia dapat hidupkan, onkan dia punya game, video game dia. Tapi kadang-kadang sambungan tu itself pun dah banyak, dah overload kadang-kadang. Extension part. Yang kemudiannya kadang-kadang yang perokok, dan anak-anak dia letak lighter tu. Kadang-kadang anak ni mudah benda yang negatif, dia cepat. Dia tengok apa parents dia ataupun bapak dia sokok, dia pun mudah dan cuba dan akhirnya kena berlaku. Baik tuan, kalau kita tak ada alat-alat ini di rumah, apakah alat-alat yang mungkin yang biasa kita ada di rumah, selimut dan sebagainya, yang boleh kita gunakan untuk kecemasan? Biasa kalau dekat rumah, biasa kita guna air sajalah. Yang basic tingkat asas. Lepas tu kalau untuk kalau contohnya kebakaran di dapur macam tadi, kita boleh kan macam guni basah atau kain basah, kita basahkan, tutupkan kuali ke apa, tutup. Maknanya kita melemaskan kebakaran tu. Dia akan terpadam lah. Tetapi lebih idealnya kalau ada fire blanket, lagi baguslah. Bagi jiran-jiran pula, kalau
mereka kenal pasti rumah sebelah ataupun apartmen atas ataupun bawah mengalami kebakaran. Bagi pihak jiran pula bagaimana? Sebab kata jangan panik, jangan panik. Dalam situasi itulah orang akan panik dan tak tahu nak ke mana. Bagaimana tuan? Ya, betul. Sebab tu yang saya cakap tadi, dalam aspek ni kita kena ada keseluruhan. Komuniti tu kena ada keseluruhan. Maksudnya di sini kena ada persediaan yang rapi sebelum berlaku. Sebab tu persediaan ni penting. Jadi kalau berlaku je kebakaran ataupun kecemasan, kita kena ada satu satu agreement dengan jiran. Maksudnya contohnya berlaku je kebakaran, dengar je. Jadi kita kita kena bantulah daripada situ. Saya rasa itu perancang atau persediaan sebelum menghadapi kebakaran. Kita kena ada agreement dengan jiran, kita kena ada wujudkan suasana apa nama, self regulatory di antara sama kita ni. Ada tahu kat mana meeting pointnya. Jadi kalau kita tak ada pengetahuan, belum ada pengetahuan, yang penting kena ada pengetahuan. Tapi belum ada pengetahuan tentang nak gunakan alat-alat ini, yang penting lari dulu kot. Cari jalan yang selamat. Anak-anak pun penting bagi tahu dia. Jangan lawan api ke apa semua. Selamatkan diri. Betul. Memang kalau konsep konsep pengurusan keselamatan kebakaran ni, yang paling-paling penting sekali ialah melepaskan diri daripada situasi kecemasan tersebut. Selain daripada kebakaran, apa lagi bahaya-bahaya di rumah yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa, khususnya melibatkan anak-anak ini? Contohnya tempat-tempat yang tinggi lah. Kadang-kadang kita tengok bawa kanak-kanak ni, kita kena nilai risiko. Kadang-kadang kita tak nilai pun risiko. Kita tengok anak dalam bilik, kita tak tahu kadang-kadang tempat-tempat tinggi dia panjat. Selain daripada aspek kebakaran lah. Kadang-kadang dia main benda-benda tajam. Kita pun tak tahu. Sebab tu kita kena ada penilaian, kita kena identify risiko yang ada di dalam rumah. Itu sebab dia kan gagal. Kita gagal kan, kita tak dapat tahu risiko yang ada di dalam rumah. Kita nak pasu bunga tu tepi balkoni, tapi lupa yang anak boleh panjat pasu tu. Bilik air pun contoh, satu bilik air pun kadang-kadang kita terlupa rendam pakaian ada air. Ada anak-anak kecil yang umur baru 1 tahun baru belajar berjalan, terjatuh boleh lemas. Itu kena ambil berat juga lah. Itu kes-kes lain ada terjadi. Memang berlaku. Baik, terima kasih tuan atas perbincangan yang sangat bermanfaat ini. Jangan lupa pelaburan yang kecil untuk keselamatan anda. Itulah bab kata top up lagi mahal daripada alat pada api ni kan. Jadi tak salah sebenarnya untuk memastikan sekurang-kurangnya rumah kita ada dua untuk memastikan yalah, beringat sebelum kena kan. Okey, selepas ini kita ke galeri.